Oke, ini dia cara setting jam dan oil change pada Honda Vario 160. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu dong. Kita nyalakan dahulu motornya. Nah, ini tombol select dan ini tombol set. Yang pertama, untuk mengubah jamnya ini, kita tekan dan tahan kedua tombol select dan set secara bersamaan sampai angkanya berkedip. Tuh. Jika sudah, kita tekan tombol set untuk edit jamnya dahulu. Kita sesuaikan jam sekarang. Tekan tombol select untuk ganti angka jamnya. Konfirmasi dengan menekan tombol set. Nah, pindah ke menit. Tekan set untuk edit menitnya. Tekan select untuk ganti angka menitnya. Biar cepat, bisa ditahan ya pencet tombolnya. Kalau menit sudah oke, konfirmasi dengan menekan tombol set. Maka akan berpindah ke settingan oil change. Oil change ini bermaksud untuk memberikan alarm ke kita kapan harus diganti oli. Kita tekan tombol set untuk edit. Di sini saya pilih 2000 km sekali pemakaian kendaraan untuk ganti oli. Sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jika sudah, tekan tombol set. Sip, selesai deh. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thanks for watching. Bye bye.